Muhammad. Muhammad menyaksikan. Muhammad menyaksikan. Pemerani sopo? Nabil sebagai. Untuk saya. Saya sebagai Indra Jaya. Saya sebagai Penyidin. Saya sebagai Lutu Kasar. Saya sebagai Perjalanan. Saya sebagai Prabu Tapakuni. Sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapakuni, yang mempunyai dua orang putri yang bernama Kubararang dan Kubasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapakuni sudah tua, ia menunjuk Kubasari putri bungsunya sebagai penggantinya. Saatnya aku turun tahta, aku akan menunjukmu Kubasari. Aku adalah putri sulung, seharusnya ayah anda memilihku. Ya ayah anda, seharusnya pertarungan menjadi putri sulung. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang sudah membuat membuat kubara. Eh, dah japu. Hai penyihir. Bisakah kamu menyihir perbesaran menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukmu? Aku akan menguasai banyak. Yang penting perbesaran kecil. Lalu nenek sihir itu langsung membacakan mantra. Keesokan kalinya, Cesari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol. Loro telu. Deng ne. Alon. Hah? Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Tukungnya Salum. Santar. Mulai. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Buskan dirimu. Ininya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Kubasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Who you name the? Who you? Dan
berdiri gini. Yeah.